ucapkan kepada Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri. Basyaruddin Saiful Alamsyah, Sultan Serdang IV dan Raja Raja Melayu era Kesultanan Riau Lingga. Dikatakan tebing runtuh, suatu majelis penganugerahan para raja mematahkan ornamen pucuk tebing pada tanjak sebagai simbol tawaduk dan rendah diri. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa makna dari tanjak tebing runtuh yang dipakai oleh Ketua KPK Republik Indonesia kita. Selanjutnya, tanjak berikut yang dipasangkan kepada Ketua Umum JMSI Pusat, yaitu Bapak Teguh Santosa, adalah tanjak Nahkoda Trong yang berasal dari sejarah keberanian orang Trong, yaitu nama suku laut yang tinggal di daerah pesisir pantai. Perkampungan mereka pernah terwujud di sekitar Kuala Trong di negeri Perak dan Pulau Terung di Kepulauan Riau. Nahkoda Trong dikenal sebagai orang-orang setia, membantu menjaga keamanan laut dengan sikap-sikap kepahlawanan yang menyentuh hati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan atas rasa bangga kita pada tanjak yang dipakai oleh kedua pimpinan kita pada hari ini. Masker Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Firly, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Pak atas kesediaan datang, atas meluangkan waktu Bapak ke undangan kami. Jujur saja Pak, waktu ketum kami meminta surat untuk membuat undangan ke Bapak, jujur Pak, ada rasa was-was, ada rasa takut, ada rasa khawatir, berkecamuk dalam hati Pak. Tapi Alhamdulillah hal-hal negatif yang saya rasakan itu sirna, Pak. Karena tak kalah Ketua Umum kami, Bang Teguh Santosa, memberikan kepositifan atas kedatangan Bapak. Dan yang saya syukuri,
kebahagiaan itu menjadi sempurna pada hari ini, Pak. Alhamdulillah. Ketua, ketua, ketua. Yang saya hormati Ketua Umum Jaringan Media Sebar Indonesia, CMC, Pak Abang Datuk Sentosa. Ini luar biasa, Bang Tuduh. Saya sangat memahami, dan terakhir komunikasi sebelum ke Batam, beliau dari Medan. Kami dari Kepri merasakan, Pak, bahwa bagaimana letih dan lelah Abang. Tapi ketika tadi malam Abang memimpin Rapimnas yang pertama yang Abang percayakan ke Kepri, wow, dengan hasil yang luar biasa untuk membagikan semangat Jemesi, hingga kita menjadi yang akan terdepan, Bang. Lalu tak lupa kepada jajaran pengurus, mohon maaf, di Rapimnas itu diperkenalkan dengan konstruksi baru. Jadi saya sampaikan hormat yang tulus dari kami kepada pengurus pusat yang sudah juga mendukung untuk memeriahkan kegiatan kami dan meramaikan kegiatan kami. Tak lupa salam hangat kepada seluruh pengurus daerah serta jajarannya yang tersebar di 31 provinsi yang hadir pada hari ini. Pak Firly, kami mau menyampaikan bahwa bagi kami di Kepri hanya dua peran kami di JMS ini. Yang pertama itu untuk meningkatkan pendapatan, Pak, bagi perusahaan-perusahaan anggota. Lalu yang kedua, fungsi yang kami pahami di Kepri ini adalah memberikan berita yang sehat dan profesional, yang sesuai dengan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Itu yang kami pahami, yang kami paham, Pak. Untuk berbicara terkait dengan bagaimana kami meningkatkan pendapatan, maka perlu kami sampaikan di sini, Pak Firly, bahwa untuk meningkatkan pendapatan kami harus bekerja sama dengan pemerintah. Salah satu makanya seperti yang Pak Firly bisa lihat di sini, ada Pak Wali Kota Kota Batam, Pak Rudi. Di sini ada Pak Abdi Profik, Bupati Karimun. Di sini ada Abangda kami, Wakil Wali Kota Batam, yang juga sastrawan nih, Pak. Bang Ansar Rahman. Untuk terkait dengan persoalan bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah pemberitaan yang baik dan benar, nah, di sini kami kehadiran juga para narasumber, Pak. Dari kepolisian ada, dari pengadilan ada, dari kejaksaan ada. Borong itu semua. Yang kami pahami. Artinya beliau-beliau inilah yang akan menjegarkan nanti anggota-anggota JMSI, khususnya di Kepri, Pak. Mungkin itu yang saya pahami. Lalu ketika kita berbicara bagaimana kita akan meningkatkan produk jurnalis yang sehat itu, yang hebat itu, yang sesuai dengan standar kode etik jurnalistik dan tidak melanggar undang-undang pers, maka disinilah fungsinya kantor kami ini, Pak. Kami akan berdoakan di sini semua bagaimana kami akan tetap menjadikan tempat sekretariat ini adalah tempat yang sehat untuk menghadirkan berita-berita yang akan objektif, yang tidak lari dari ketentuan-ketentuan yang kami pegang dalam kode etik jurnalistik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa agenda besar ini saya tidak berdiri sendiri, Pak. Ada orang-orang hebat yang di belakang saya. Saya mohon bagi teman-teman yang saya sebutkan namanya, tolong maju ke depan. Ini saya perkenalkan, Pak. Ini ketua panitia, itu namanya Acang. Kami biasa panggil Acang. Kepada Acang, tolong Om Acang, tolong maju. Acang ini CEO, Pak. CEO dari media online On Talk. Oke, maju, Om.
Lalu ada orang hebat berikutnya, Pak. Di sini ada bendahara kami, Om Amir. Tolong Om Amir maju. Om Amir ini adalah CEO dari Detak News. CEO dari belakang. Ini menyebar semua. Lalu ada lagi, Pak. Ini penanggung jawab kegiatan ini yang sangat luar biasa sudah membentuk acara ini. Ini kami biasa manggil Om Kori. Tolong maju Om Kori. Om Kori ini CEO dari ariranews.com. Oke, selanjutnya nanti setelah kegiatan ini, Pak, akan ada dialog literasi. Itu yang akan apa? Yang menjadi penanggung jawabnya dan yang menyiapkan segala sesuatunya adalah Om Dede. Om Dede, tolong maju Om Dede. Om Dede ini adalah CEO btm.co.id. Lalu ada lagi nanti pada acara kita rencana untuk penyengat ini akan ditanggungjawabin oleh Om Ali. Om Ali, tolong maju Om Ali. Om Ali ini adalah pemilik Mutiara News. Teman-teman tolong berada dekat-dekat lantai. Oke. Inilah Pak orang-orang hebat yang berada di belakang kami, Pak. Tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya karena mereka yang membangun ini semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal persis beliau, kita pernah sama-sama juga sekolah, sama-sama di tempat dinas yang sama. Beliau orangnya perfeksionis yang selalu teliti dalam segala hal. Jadi pernah satu hari dalam waktu Sekareskrim tahun 2010, saya ingat waktu itu kita berdua mendapat tugas dari Pak Patusalem, Pak, waktu itu sebagai wakaba untuk membuat sebuah konsep restorasi justice atau automatic dispute resolution waktu itu. Kami berdua mengutak-mutik beliau posisi jabatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di seluruh wilayah Republik Indonesia. Awalnya cuma satu, hanya ada di Polda Metro Jaya, dan kebetulan waktu itu saya menduduki sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Hasil dari rakernis itu yang disampaikan oleh beliau, salah satunya yang masalah ADR itu tadi, melahirkan juga jabatan-jabatan yang cukup prestisius di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, yaitu jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus. Terima kasih Pak Firly Bahuri yang merupakan sebuah kader Polri yang sangat mulia. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Bapak Ketua Umum JMSI, kemudian Bapak Gubernur atau yang mewakili di sini, kemudian dari Bapak Kajati atau yang mewakili di sini juga hadir. Mohon maaf ya kalau ternyata ikan teri nggak bisa ditenang. Wah, Amsakar Ahmad. Ya dan. Walau terhempas di batu cadas, nafas yang kau tanam dari bukit Siguntang tak pernah luput di dalam sebut, tak lepas pinta di dalam doa. Aku ingin mengembalikan malam yang pernah ada di suatu masa.
ketika kita berdua berbincang tentang hakikat. Bahwa hidup itu katamu berpantang mati sebelum ajal. Jangan khawatir kepada takdir. Pasti mengalir seperti air. Selalu singgah pada yang rendah. Jangan sekali meninggi diri. Aku ingin mengembalikan malam yang pernah ada di suatu masa. Ketika kita berdua berbincang tentang hakikat. Bahwa jati diri itu katamu. Rebung tumbuh tak jauh dari batang. Betul menanam tumbuhnya sanggam. Semelambung tingginya tahta. Kaki tetap di bumi. Perbanyaklah ingat agar selamat. Jangan sekali berburuk sangka. Supaya hati tidak binasa. Malam yang pernah ada di suatu masa. Ketika kita berdua berbincang tentang hakikat. Bahwa kepemimpinan itu katamu. Ke atas dia berpucuk. Ke bawah dia mengakar. Rimbun daunnya tempat berteduh. Kuat dahannya tempat bergantung. Kokoh batangnya tempat bersandar. Dimensi Kepri. Karena kegiatan ini terselenggara karena jasa dan peran Adem Sari beliau. Yang kedua adalah salam hormat kepada semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Karena sesungguhnya tentu yang hadir ini bukan karena kehendak individu. Bukan karena kehendak kelompok, tetapi kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan atas kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya yakin tidak ada yang bisa menampikkan bahwa kita hadir di sini atas kehendak Allah SWT. Mengawali materi saya ingin membuka sebuah pantun karena tadi saya berpikir tahun 2012 yang lalu saya pernah datang ke sini. Tadi kalau Pak Teguh menyatakan kalau penyengat saya sudah datang. Gurindam 12 saya sudah di sana. Sholat di Masjid Kuning saya sudah di sana tahun 2012. Karena itu terilhami dari budaya Melayu. Sebuah pantun akan saya hadiahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Pagi hari langit semburan, angin sepoi suara menderu. Izinkan saya menyampaikan hormat. Betapa bahagia hati ini karena sesama kita bisa bertemu. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormati, kita hadir di sini karena satu semangat. Kalau seandainya yang hadir di sini lupa dengan semangat kita, maka bolehlah saya sampaikan kenapa kita hadir di sini. Yang pertama yang membuat kita semangat hadir di sini, karena kita sebagai banyak memberikan apapun kepada kita. Kalau rekan-rekan lihat di dalam status WA saya, selalu saya katakan, negara telah begitu banyak memberi segalanya kepadaku. Kini saatnya untuk aku membayar kepada negara. Yang kedua, kita hadir di sini karena kita didorong begitu besar kecintaan kita kepada bangsa negara. Potensi besar bangsa negara kita, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke sebanyak 17.504 pulau, didiami 1.331 suku bangsa dengan menggunakan bahasa daerah kurang lebih 752 bahasa. Dan Indonesia yang luas ini didiami oleh 277.529.200. Itulah potensi besar kita.
Sehingga saat ini sudah saatnya kita sama-sama menjaga tentang potensi besar bangsa kita. Yang pertama. Yang kedua, potensi besar bangsa Indonesia tidak bisa kita biarkan begitu saja. Karena sesungguhnya para pemimpin bangsa kita, para founding fathers kita telah menitipkan suatu kepentingan bersama sesama anak bangsa yang kita kenal yaitu common interest. Di mana common interest ada? Tidak lain dan tidak bukan ada di alinea keempat pembukaan Undang Dasar 1945 yang isinya antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itulah common interest kita, kepentingan bersama kita. Karena itu, saya dari kemarin ada di Bali, malam tadi saya ada di Batam, karena kecintaan kepada negeri. Bapak Wali Kota Batam, Pak Rudi, Wakil Wali Kota Batam, rekan-rekan Bupati dari Natuna, dari Karimun, Ketua Umum JMSI, Pak Teguh Santosa, Pembina JMSI, Kepri, Pak Yan Fitri Halimansyah. Sampaikan karena dari sumber yang sama Pak, dari data BPS 2020 itu juga disebutkan bahwa jumlah pemuda kita itu sekarang ada di kisaran angka 64 juta jiwa, sekitar 25 atau 26%. Jadi sekarang ini dari 4 orang Indonesia itu ada 1 pemudanya Pak. Jadi kami perlu menyampaikan juga kepada media sosial dan juga dihadiri oleh anak-anak muda kita, para vlogger, para influencer yang sudah hadir di sini. Jadi memang Indonesia sekarang sedang berada di usia emas Pak, usia-usia yang produktif. Cuman pada sisi yang lain ada sedikit keprihatinan karena nama saya Nurhalis Husen dari Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh JMSI. Dan merupakan suatu kehormatan bagi kami karena bisa berdialog secara langsung dengan Bapak Ketua KPK kita, Bapak Firly Bahuri. Baik, terkait dengan apresiasi dan komitmen Bapak dengan pemberantasan korupsi, tentunya kami mahasiswa sangat mengapresiasi terkait komitmen Bapak terhadap pemberantasan korupsi. Dan yang menjadi sorotan hari hanya OTT-nya saja Pak, tapi yang masyarakat itu fokus kepada penyelesaian kasusnya. Kita lihat hari ini banyak kemudian kasus-kasus besar yang setelah ditangani oleh kejaksaan, karena hari ini ada juga kepolisian dan jaksa yang hadir hari ini. Kita lihat isu nasional hari ini terkait kasus-kasus korupsi, baik itu dari Kemensos, dari Gubernur Kelautan, dan juga ada kasus dari Jaksa Pinangki yang viral itu. Itu setelah kasus itu masuk ke Mahkamah Agung, sama-sama kita ketahui bahwasannya di sana terjadi pemangkasan hukuman, yang dimana kita tahu bahwa hal itu tidak akan memberikan efek jera kepada para koruptor. Karena apa? Mereka melakukan kasus korupsi yang berjumlah miliaran rupiah, bahkan triliunan, sementara hukuman mereka hanya beberapa tahun. Contoh kasus ex Menteri Kelautan, kita ketahui bahwasannya hukuman pada awalnya 9 tahun. Ketika sudah dijaksa, turun dipangkas menjadi 4 tahun. Untuk itu, yang ingin kami tanyakan kepada Pak Firly Bahuri, untuk tanggapannya terkait kasus-kasus yang sudah masuk ke jaksa, namun penyelesaiannya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan juga
tambahan lagi terkait dengan kasus-kasus yang telah mendengar pencerahan yang luar biasa tadi. Selamat menikmati.